Hai guys, selamat pagi. Welcome back to Nujah Menua Adventure Channel. Jadi after the last vlog yang sudah di-upload harinya, aku decide untuk agak sitik vlog latest. Ianya berkenaan dengan cara agak FG Note, dan aku akan agak unboxing. Aku akan combine dia lah. Untuk pengetahuan kita, aku Gato sedang melalui home quarantine. KKM Miri bisa kontak aku lah untuk aku agak swab, dan aku disuruh home quarantine selama seminggu sementara nganti apa tu, sementara nganti result keluar lah. Hopefully semua okay dan ada masalah. So tanpa membuang masa, saya ko kita better ngaga unboxing session lah. Before nya buka mata pasal tu dia kurang sebentar lebih lah. Pasal tu dia terima aku last week dan dihantar oleh JNT. Terima kasih dengan staff JNT. Tidak pun agak pengawal kau cukup mana mentas. Okey, kita akan teruskan sesi unboxing kita lah. Kita akan buka dulu. Okay. So nanti melalui itu, ya baru dah dipansutkan dari tiup itu ya bisa mada. Back to adalah Tulala 53MC. Nah, pastilah nama. Kita belum dah. Saya akan buka. Surat itu diterima dari seorang kawan. Ya, nganjung ke aku betul lah. Empat join. Tok nama ya. Roto adalah rot Tulala Morena 53. Aku rasa tu hari Jepun. Medcast type. Anjay 5 kaki 3. Wheel seat Fuji. Guide ring Fuji. Guide ring bisa 2, 4. Bisa 8. Sesuai untuk casting, ok.
tapi aku nak pasti lepas itu ya nanti ada nama-nama foundation apa semua lah. Dan itu yang ada yang ada berapa bondage tu, line berapa. Tapi di sofa nyamai lah laban dia pandai. So sedikit description pasal tu dia akan buat pembacaan. Okey, spek spek Morena 53 itu adalah 5 kaki 3, berat ya 125 gram. Action ya regular. Line weight recommended adalah antik braided ngena 6 pound dan antik mono ngena 20 pound lah. So basically itu light medium pun rod sesuai untuk main toman dan sewaktu dengannya. Ini aja aku boleh conclude. Harga aku tak pasti, aku ngai nyebut dan aku rasa aku ngai nemu ngai aku terkenyit. Okay, so that's all pasal tempu rod saiku. Tulala Morena cantik, very nice. Dan kita teruskan sesi untuk ngaga FG note. Cara aku selalu ngaga FG note lah. Okay guys, untuk FG note saya akan memerlukan leader braided, tali sulam, pelayar ataupun pisau, tapi aku lebih prefer kena pelayar lah. Lighter, bobin, dan aku rasanya aja ada terbuka. So, untuk pengetahuan kita, extra info, braided tu adalah brand Samurai. Dibeli ku dari local tackle shop, ianya The Street Lab Tackle, Bamiri lah. Yang pun servis sangat mana, berbaloi, dan aku berani rekomen lah kia. Yang pun owner yang pun kenyaganya pun sangat-sangat membantu, especially nanti kita nak nemu nama dibeli nama yang sesuai untuk game kita lah. Yang tu adalah 15 pound lah. Okay, yang tu Awashima player aku beli melalui Shopee, aku akan beri link dalam description. Bobin noter tu brand Upro, aku akan beri link dalam description. Sama juga beli dari Shopee. FC leader 50 meter atau 50 pound dibeli ku dari local shop lah, atau beli ku dari TCE, TCE tackle. Thank you very much. This one pun mana yang pun quality, boleh pakai, recommended lah. Okay, so first saya akan masukkan line tu, braided line tu. Tu cara aku lah, aku bisa dua cara untuk mengikat FG knot. Dan cara yang pertama adalah menggunakan jari je. Aku rasa banyak orang dah biasa. Ya, masing-masing mesti cara kediri, cara yang sendiri biasa, sendiri suka. Tapi itu cara aku lah. Okay, itu adalah hujung braided line, dan itu adalah pegiril lah. Sediakan jari macam tu, dan braided line di atas jari.
ya, secukupnya tarik supaya membentuk segitiga contoh. Oke. Dan kemudian yang to ujung to cantumkan kau yang pergi beredar pergi reel, gulungkan ba jari kelingking. Seratilah berapa kali gulung dan kemudian kita lock. Oke, okay, ia akan jadi contohlah segitiga. Kemudian leader selalu aku akan buat ya, nanti kita ketuk ia akan masuk dari bawah tu lah. Dengan si hari tengah lubang tu. Bukan hari atas lah. Siapa biasa hari atas, hari atas lah. Aku biasa hari bawah. Masuk. Dan ia akan jadi macam ni. Okey. Banyak kita twist ya. Okey. Okey. Ataupun selalu ketuk lah. Bawah. Mesti twist baru atas. Twist baru bawah. Twist baru atas. Dan repeat ya. Twist seberapa banyak lah. Kalau aku akan buat dalam 10 ke 15 ataupun 20 maksimum lah. Okay. So dah macam tu, kita ketatkan dulu. Okay. Jadi ketat macamnya. Continue. Pas baru lah. Pas baru lah. Pas baru lah. Okay. So ya macam tu, aku rasa ya udah mencukupi untuk casting lah. Untuk jigging aku rasa kita perlu panjai ge dan kita akan ikat. So kita lepaskan tu yang bawa kelingking tadi dan make sure yang pergi tu pergi reel kita pegai selari ngau hujung hujung leader. Okey, pasti tu lebih mudah lah. And then tu adalah hujung braided. Saya akan ikat ya. Aku nak pasti knot apa. Half inch, half inch ke half half apa. Ikat. Red. Supaya ia lock lah. Bawah ujungnya masuk ke lubang then tarik. Oke, ya udah jamnya kita perlu ketatkan lah. Teruskan ngagak sampai secukup rasa. Lock. Sin baru. Masuk. Lock. Lah ya cemnya. And then bila yoda kita rasa dah ready, tarik yang hari reel, tarik yang hari leader, tarik untuk lock ya lah. So bagi aku tu dah mencukupi. Dan final lock ku adalah aku buat macam tadi tapi
akan buat 2 kali masuk, 3 kali pun boleh. Akan lock lah, then ujung tu saya akan buai. Tinggal meja. Dan selalu untuk lock ya ge, bukan guna lighter. Dah settle. Ujung tu buai ataupun lock. Lalu aku akan lock dulu. Pas lock yang macamnya, baru kita mounting. Itu adalah FG knot yang aku selalu amalkan. Nanti aku nandai main bobin. So far okey lah. Next, aku akan tunjukkan cara aku ngena bobin. Okey. Untuk ngena bobin, kita perlukan braided tadi masuk ke lubang tu. Okey, macam lubang jarum. Tarik supaya tebus ke belakang. Okey. Tu longgarkan mimit. Then gulung batok. Seperti lah. Apa kali kak gulung. Penyegi pun nak awak. 1, 2, 3, 4, 5 dah terbuka. Ujung tu cross ya pergi getah tu macam seal ya, untuk lock dia. Ya. Longgar mimit. Then lock ya. Tu aku akan lock sederhana lah. Ya gigi oleh tarik, tapi memerlukan kekuatan mimet lah untuk narik dah. Entah leader kita akan pansutkan kita, eh? Okay. Okay, contoh leader tu. Kita akan pegang macam tu dengan yang pu hujung melepasi tepat tangan lah, lock macam tu. Dan bobin tadi kita akan kah ke atas tindih. Kita pegang di tu ya, pegang hujung tu dan kita akan gulung ya lah. Satu dah mencukupi bagi aku, dan aku akan longgarkan mimet.
okay. Ujung tuh bobin tekan cross kan supaya ia pulai ke pangkal jalan dan ular. Gak pedih lah nanti leban strain dari constraint dari space. Oke, aku rasa tau udah cukup panjai dan kita akan tarik release. Oke, yang ada bobin tadi kita lepas dan dia akan jadi macam itu, sangat kemas. Ujung ya kita akan kepit dan untuk ujung braided kita sama agak step ya. Untuk pegiril kita pegai. Untuk ujung braided kita akan buat lock ya. Once saya dah lock macamnya, kita akan ketatkan ya. So kita tarik dua-dua ujung tu. Yang leader tarik, yang pegiril tarik. Okay. So dah cukup ketat, dah cukup lock. Kita boleh lock lebih lagi. Tarik baru. Okay. Kena aja. Dah lock, aku akan buat double lock ya lah. Aku udah terbiasa agak macam tu, so bagi aku untuk keselesaan aku lah. Jadi kita selesa dengan cara kita, go ahead. Jadi kita rasa cara aku tu boleh pakai, go ahead, up to you. Sebab memancing tu nadai halangan. Be as creative as we can. Ujung leader macam biasa potong. Okay. Dan lock.
ujung braided lock. Salah kuat, ada masalah. Kemas pun kemas. Kayaknya jariku. Terima kasih ngagai kita yang udah subscribe, kita yang selalu menyokong. Bagi kita yang baru dalam channel tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel aku. Teruskan menyokong. Jaga diri. Stay safe, stay at home. Ciao.